Akibat banjir dan tergerus air luapan Kali Ciliwung, sebuah rumah berlantai dua yang berada di bantaran kali di Tanjung Lengkong Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur ambruk hingga membuat isi rumah terbawa arus Kali Ciliwung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah detik-detik ambruknya rumah berlantai dua yang berlokasi di Jalan Tanjung Lengkong, RT09, RW06, Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin sore. Seluruh bangunan hancur dan perabotan rumah terbawa arus luapan Kali Ciliwung. Kini, terlihat hanya reruntuhan bangunan yang masih tersisa. Narik tengah rumah itu, langsung buat bareng ke depan. Oh, tempat kedengeran ya, Pak? Kedengeran, kencang, semua orang nonton tuh dari... Ini yang kedua kalinya di roboh? Iya. Ada videonya nih, di orang seberang videoin. Iya, kita lihat ya. Sore gitu ya. Lagi, ini kalinya penuh? Lagi penuh, lagi banjir. Menurut warga, peristiwa terjadi pada Senin sore saat banjir melanda kawasan Bidara Cina dan penghuni rumah sedang tidak berada di rumah. Saat itu terdengar suara seperti suara kaca retak, lalu dengan sekejap, seluruh bangunan ambruk dan tenggelam ke dalam Kali Ciliwung. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.